Kesenian asli Ujung Berung ini dibawakan sekitar 50 seniman di sepanjang kawasan Car Free Day Dago. Dalam penampilannya ada dua memadukan yang mengikuti rombongan seniman berkeliling sambil sekali-kali berjoget mengikuti irama. Di depan penampilan para seniman terpampang spanduk bertuliskan revisi untuk KPK yang lebih kuat dan profesional. Selain itu juga mereka mengajak warga pengunjung Car Free Day untuk menyuarakan dukungan revisi Undang-Undang KPK. Pengurus Paguyuban Ruang Budaya Kalamenta Galih Permana mengatakan pihaknya mendukung revisi Undang-Undang KPK. Oleh karena itu melalui seni dan budaya berupaya menyuarakan aspirasi tersebut. Dengan KPK lebih memberikan suara terus penyidikan-penyidikan yang agar korupsi dari desa membaik. Agar terus melihat masyarakat Indonesia menyadarkan bahwa warga sipil ikut andil dalam pengawasan. Lebih jauh, selain mendukung revisi Undang-Undang KPK, pihaknya juga ingin membangkitkan kembali seni benjang yang semakin meredup. Dengan demikian dapat memperkenalkan kembali kesenian asli kota Bandung tersebut. Yuhana Kurniawan, Bandung TV.